Bu Handri wonten ing pelajaran boso Jawi nah dinten menika kita baddi sinau ulangan 3 hingga mekah peduli marang lingkungan Hai saat deeni kita sinauwu Monggo kita maus doa rumin إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ودرياته وأهل البيت الكرام وإلى حضرة الشيخ حسيم أسري إلى حضرة Syekh Abdul Qadir Jailani ila muassasati ta'limiyati kebonsari kebonsari Malang wa asati dina wa walidina al-Fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iya na'budu wa iya nasta'in. ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين porém Allahumma Sholi salaatan kamilah ta was Salm salaman taman ala Sayyidina Muhammaddiniladi tan Hal bihil uqdu atauang fari jubilku Urabu watu kodo bihil hawa iju watu nalu birogo ibu wahusnul khawatimi wa biwajil kadim wa ala alihi wasohbihi fi kulli lam hati wa nafasim wa ada bi adadi kulli ma'lumillak alamin Sampun berdoa sesarengan kita sedaya mugi-mugi berkah ilmu nipun nah kita dinten menikah badai sinau mengenal dan memahami unsur intrinsik teks cerita rakyat secara lisan dan tulis engkang sampun diterangakan sampun Bu Vivi tadi dinten menika kita review materi ini pun nah tapi fokus kita nggih menika dinten menika gugon tuhon. nah cerita rakyat rumien nah cerita rakyat niku napa sih kalau menginane sampun diterangkan kalih Bu Vivi lo ya Yeah. cerita rakyat. Contone napa mawon. Nah, kemad eh minggu lalu sampun diterangaken kalih Bu Vivi. Nah, wonten Joko Tarub, wonten Napa Male sampun diterangaken Bu Vivi. Nah, bawang merah, bawang putih, bawang apa? Nah, pawang putih, putih menika crita rakyat. Nah, sak derenge kita sinau. Nah, teks cerita rakyat niku artine nopo rumien. Nah, cerita ya rakyat inggih meniko cerita sing asale soko masyarakat lan tuh ngremboko sak masyarakat. Nanging ora dingerteni sapa sing ngarang utawa sing nyiptakake. Nah, umumnya cerita niku eh nyerita ake ketadean ing sakwi panggonan utawa asal usule sakwi panggonan Nah, tokoh-tokoh utawa paraga sak jroning cerita biasane awujud kewan, manungsa utawa dewa-dewa. Mangke Bu Andri contohaken. Nah. Lanjut unsur intrinsik cerita. Nah, unsur intrinsik eh sampun dicerangaken kali Bu Vivi nggih. unsur intrinsik cerita rakyat ingkang sepindah mekah tema nah tema niku sing tadi eh jadi sing tadi temane sakjroning eh, cetor rakyat niku nopo nah kemudian wonten nomor kali nggak menika alur. Nah, alur nggih menika urutane kedadean ing cerita Nah, saderenge niku wae tema nggih menika tema niku sing dadi ide bakun, ide bakune cerita Nah, kemudian nomor 3 wonten latar. Nah, latar nggih menika panggonane. Panggonane wektune lan suasanane sak sakjir, jroning crita. Kemudian wonten paraga. Nah, paraga niku napa? Tokoh sing diceritakake. Kemudian nomor gangsal inggih menika amanat. Nah, amanat niku napa? Piwulang luhur kang dianut sakjroning cerita Kemudian wonten malih niko nomor 6 boso. Nah boso niku kegayutan karo gaya bahasa sing digunakake. Nah, ulangi malih. Unsur cerita wonten 6 napa mawon. Nah, nomor setunggal tema, nomor kalih alur, nomor 3 latar utawa panggonan, nomor sekawan paraga utawa sing Tadi tokoh ing cerita nomor gangsal amanat utawa nasehat utawa piwulang luhur nomor enam bahasa nah niku namine unsur intrinsik nggih mboten Bu Andri Cilindri akan terlalu nemen nggih soale sampun diterangaken kalih Bu Vivi lanjut menika contone Nah, Bu Andri, ye, niki wonten contone asal usul gua ngerong. Bu Andri wacakan akan Dek zaman biyen, eng telatah kabupaten Tuban, sisih kidul kulon, ono keraton kang aran Gumenggeng. Ratune Asmo Prabu Arya Banga. Saben tahun keraton Gumenggeng tansah kangelan banyu. Pirso kahanan kang koyo mengkono Prabu Arya Bangah prihatin banget mula soko iku Prabu Arya Bangah banjur semedi nyenyuwun mering yang widi murih antuk pituduh kanggo gugah reruwet kang dialami sak jroning semedi Prabu Prabu Arya Bangah antuk wangsit yen reruat reruwete gumenggeng bisa uwal, uwal saka pitul pitulungane Ki Jolo Ijo ing pra, Pratapan Gunung Ngang, ngandong. Nah, saat rampung rampung anggones Prabu Arya Bangah nimbali kicolo ijo. Prabu Arya Bangah dawo marang kicolo ijo yang projo gumenggeng lagi nandang paceklik randuwe banyu. Nah, tanduran lan kewan podo mati jalaran kurang banyu. Nah, kicolo ijo Mireng pangandikane Prabu Arya Bangah Banjur Banjur tindak menyang gunung kapur Di Punggawane loro Tekan Perengane gunung kapur Kijolo ijo nancepake Pusakane Dumadaan Soko tilas nancep Pusat pusoko iku Mili Gumrojok banyu bening Nyarong Nah, soyo suwe iline banyu, soyo banter lan ronge soyo ombo nganti tadi guwo. Weruh kahanan iku kijolo ijo ngendi kok besok yen ono rejone zaman papan iki diarani guwo ngerong. Ngaten, niku ceritane. Nah, Wau Sampun belajar unsur intrinsik. Nah parogone cerita rakyat engkang Sampun Buandri. Wau snik wau no Nah parogone utawa tokohhe Prabu Arya Banga. Kalian ki jolo ijo Lanjeng lajeng latar utawa panggonane engkang Sampun Buandri cerita akan menikah. Gim menikah? Wonten Kabupaten Tuban, gih wonten Kabupaten Tuban nama wonten tempun ini wow wonten eh, uh, Gunung Saget nah wonten lajeng niki wonten amanat amanat utawa nasehati saking cerita wau wow. nopo amanate nah ora oleh sombong kabeh perkorongono ngono dipasrahake marang yang widi utawa sing gawe urip nggih menika Allah tadi kan e, wow kan Prabu Arya Bangah semedi utawa berdoa berdoa marang sinten yang widi utawa Allah atau Tuhan nah seperti itu nah kemudian dapat apa pituduh nah dapat jadi tahu terus dikasih pituduh dari yang widi atau Tuhannya. Nah, semua itu jadi harus serahkan sama Tuhan ya, sama yang membuat kehidupan ini. Nah, babar wawasan, piwulang luhur. Nah, saat menikah kita fokus wonten ing gugon tuhan. Kukon tuhon hingga meniko piwulang sing ora tinemu nalar nanging dikuku lan dituhoni dikateake lan dituruti dening masyarakat jadi kukon tuhon niku hingga kepercayaan pernah eh, mireng ngaten iki mboten ojo ngadek nang ngarep lawang ngoten ora ilok ngoten pernah dereng Nah, kalau mba Mbah Matur e, ngendi ng kok ngoten niku. Nah, mba Mbah mano, "Eh, Nduk, jangan ngadeg nang arep lawang ilok." Nah, ternyata bu, e, kita harus tahu, kita berpikir kenapa sih ke ora ilok. Nah, seperti itu. Ternyata kalau kita berdiri di depan pintu orang yang mau masuk atau mau keluar tentu saja kesusahan karena ada sampean yang berdiri di depan pintu seperti itu. Nah, tulodone atau contone, konten seperti ini. Ojong rusak tetanduran, sing wes ngerembuyung, mengkok kualat do, karo sing, sing bau rekso. Nah, padahal sebenarnya atau awet wet di karo sing bau reksa jin utawa demit mula masyarakat ing kono banjur ana ora ana sing wani ngerusak wit-witan gedhe ngrembuyung mau tulak seperti apa wit ringin terbesi asem dan lain-lain nah seperti itu pungkasane lah kenapa kok kok nggak boleh dipotong nah ternyata Uwet mau bisa kanggo yup yupan joko sumber banyu Ngasih lake oksigen Lan menawa ditoto sing api Tadi endai lingkungan Tadi eh Semua yang di eh, Katakan oleh orang-orang Tetua zaman dahulu itu Secara isyarat Nah kita juga harus tahu kita harus berpikir kenapa sih kok nggak boleh. Nah, seperti itu. Bukan hanya kita harus kita mempercayai oh enggak elok, enggak elok, enggak elok seperti itu. Ternyata memang ada maksudnya. Jadi, orang-orang zaman dahulu itu kalau menasehati kita secara halus. Nah, ternyata ada maksudnya seperti itu. Lagi wonten contone, nyapu bengi ora elok. Nah, seperti itu ora ilo, ora ilo eh kenapa? Nah kita harus berpikir. Ternyata nyapu ing wayah bengi regete iku ora katon. Mula supaya lingkungan bisa resik ya nyapu becik wayah awan. Nah, nyapu bengi ora ilo. Kenapa sih? Kenapa sih, Bu? Nah, karena kotorannya enggak kelihatan. Makanya nyapunya kalau siang-siang gitu. Tapi sekarang ada lampu yang terang, tentu saja kotoran juga bisa terlihat. Kemudian ojo uncal uwo Uwo itu apa? Sampah. Nah, uncal diuncal no. Mosok sampah diuncal uncal no. Tentu saja ada eh, malah mengotori ya. Uncalake uwo bisa ngeregeti lingkungan. Becek uwuh iku dikumpulake banjur dibuang ono ing papan saat mestine. Nah, namanya juga uwuh, namanya juga sampah. Ya, tentu saja tidak baik kalau diuncal-uncal nih. Nah, kalau sudah kotoran atau uh, tentu saja kita harus membuangnya di tempat sampah. Jadi orang-orang terdahulu itu kalau menasihati kita itu secara halus. Nah, secara halus itu kita juga harus berpikir kenapa sih? Oh, seperti ini gitu ya deh. Semuanya ya kakak-kakak. Lajeng -kakak. wonten tulodo male. Nah, ojo ngidoni sumur ngidu. Tahu tak? Tahu kan ya? Nah, oh Johnny, sumur masuk sumur di Nah, kenapa sih? Nah, kaca eh ke, karena karena apa? Karena kotor ya. Kalau misalnya kita ngidu di sumur, tentu saja bisa mengotori. Selain itu, nah, sumur itu adalah nulare. Eh, itu itu adalah dalan nulare penyakit. Padahal kamongko banyu sumur mujutake kebutuhan pokok manungso. Nah kalau dulu kan masih airnya dari sumur, dari aliran air seperti eh, kalau dulu kan masih sumur, masih belum ada PDAM. Nah dari semuanya dari airnya dari sumur, ada juga yang dari sungai, ada juga yang dari hujan seperti itu kan. Nah jadi nggak boleh diidoni. Kenapa? Kalau dimakan nanti malah jadi penyakit seperti itu. Nah, lajeng wonten malih kandang omah ora ilo. Ya ya, kandang kok ndek omah. Omah panggonane sopo Manung so. Nah, omah didadekake kandang tentunya kotor utawa reget. Suker sumber penyakit lan kurang prayoga yen onok tamu mosok kandang pitik onok dek jeruk omah Nah tentu saja tidak bisa Baunya kotorannya Seperti itu Kemudian kalau munyer-munyer PTE masuk di dalam rumah Nah tentu saja tidak baik Ora prayogo Nggih, buatan pantes Kotor Nah seperti itu Jadi Maksudnya kandang omah ora ilok Seperti itu Lajeng Gukon tuhon mujutake kearifan lokal utawi budi pekerti sing ditularake kanti disamarake lumantar larangan sak unen-unen dongeng utawa cerita rakyat jadi larangan ini tadi jadi mbamba -mba dulu orang-orang terdahulu kalau memberi kita larangan itu nggak langsung do ojo 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 karena kalau misalnya dibilangi ojo sampean malah kadangan Maju malah tetap dijalankan sudah dibilangin ojo tapi malah dijalankan makanya orang-orang terdahulu itu bilanginya atau ngasih tahunya atau menasehatinya memberikan piwulang engkang luhur seperti Budi pekerti itu secara tersirat disamarake Nah ketika kita disamarkan kita pasti akan berpikir dan tidak melakukan hal-hal tersebut. Jadi seperti itu. Oke, ngoten. Jadi gugon tuhon, Bu Handri ulangi malih kepercayaan, gih. Dalam gugon tuhon mujutake kearifan lokal utawi budi pekerti engkang sae. Jadi mulang budi pekerti damel samaran utawa disamarakan. Ngoten. Nggih. Wonten male contoh ngelunggui bantal ora ilo seperti itu kan ya Nah ngelunggui bantal kenapa kok ngelunggui bantal ora ilo karena bantal itu adalah papane kepala utawi uh, tempat kita untuk meletakkan mahkota mus kepala kita yang paling tinggi kok dilunggui lah ngelungui apa apa nah Dilunggui, tentu saja tidak pantas. Nah, makanya ngelunggui bantal ora ilok. Kenapa? Karena wong papane tempat terindah tertinggi yaitu kepala kok didudui. Tentu tidak so sopan. Nah, ngelunggui bantal ora ilok. Ternyata seperti itu. Kemudian wonten male. Hmm, contoh lain-lainnya, lain, gimanaiko? eh uh, uh, sampun eh uh, sampai eh mawon eh Bu Andri eh 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 wonten buku buku lain mungkin buku eh eh nah niku di situ juga ada kan eh eh tuhon contoh contoh lain kemudian dari misalnya masih ada mbah-mbah apa kukon tuhan yang lain nah seperti itu bisa ditanyakan ke mbahnya nah contoh-contoh kukon -contoh tuhan atau budi pekerti seperti apa boleh dicari di lainnya boleh dicari di, di google saya di, malih wonten pundi-pundi nah tetap semangat mugi-mugi mangke saat mantune pembelajaran niki kita saged tatap muka malih Meskipun mangke tatap mukane terbatas, mugi-mugi kita sakit belajar kanti seneng lan angsal barokahi ilmu, ge? Alhamdulillahirobbil alamin, monggo kita setyo Al, mengucapkan um, alhamdulillah sakit sinau mulai awal sampai akhir niki wau sehat, mugi-mugi ilmu manfaat, ilmu barokah. Nah, kita tutupkan di doa. Bismillahirrahmanirrahim wal arsh. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ulangi malih kita tutup dengan doa kafatur majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi robbil alamin matun mantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menawi bu andri wonten lepat wonten kelentak luntune bu andri, Mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.